hari ini kita berhak untuk memilih sama ada menjadi kambing atau menjadi singa. Assalamualaikum. Kerana sokongan anda yang tidak pernah berbelah bagi, kini ustazul.id telah di-upgrade kepada Ustaz Pro dalam bentuk app dan website. Teruskanlah menyumbang agar Islam terus berkembang. Terima kasih. Kambing adalah mangsa yang akan selalu diratah oleh pemangsa. Sentiasa akan menjadi mangsa dan terus tertindas. Sama ada dimakan oleh manusia atau dimakan oleh singa. Atau kita memilih menjadi singa yang sentiasa berada di atas dan boleh memutuskan apa yang kita mahu. Tiada siapa pun berani mengusik kita dan menjadikan kita mangsa. Nabi mengajar kepada umat Islam, jangan membiarkan diri menjadi mangsa, sama ada mangsa keadaan atau mangsa kepada pemangsa yang mahu meratah kita. Umat Islam wajib berjiwa singa yang sentiasa berada di atas dan tidak rela dijadikan korban oleh sesiapa pun. Maka marilah kita melahirkan jiwa sebegini. Menjadi singa bukanlah bermaksud kita pula menindas orang lain. Tetapi menjadi singa adalah kita mampu menjalankan sistem yang adil pada semua. Kita mampu menentukan keadilan yang lebih baik. Dan kita berjaya menegakkan kebenaran kerana kita menggunakan kekuatan dengan cara yang benar. Cukup-cukuplah kita menjadi kambing pada masa dahulu. Kita pernah ditindas, pernah diperkotak-katikkan, pernah menjadi makanan kepada banyak pihak hinggakan kita tidak mampu melawan. Itu semuanya pada waktu dahulu dan biarkan ianya hanya menjadi lipatan sejarah. Kini kita perlu bertukar wajah dari asyik ditindas untuk bangun menguasai semula. Mulakan dengan apa yang kita ada. Bertindaklah dari apa yang kita miliki dan yang kita mampu terlebih dahulu. Jangan cepat mengalah dengan setiap ancaman dan cabaran yang mendatang. Kesusahannya ditempuhi adalah berbaloi untuk kita hadapi. Ini kerana nikmat besar. Sudah tentu pengorbanannya juga besar. Infiru khifafan wa thiqala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keluarlah kamu berperang baik dalam keadaan ringan mahupun berat. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. At-Taubah 41. Risiko dan ancaman memang sentiasa ada. Tanpa risiko ketinggian pasti kita tidak miliki. Ayuh mereka yang berhati singa, bangunlah untuk membawa Islam ke atas semula. Jangan terpengaruh dengan mereka yang berjiwa lemah. Jika sang singa tidak berperanan sebagaimana sebenarnya, maka habislah semuanya. Pada masa itu sang singa ibarat singa yang berada di zoo, hanya menjadi tontonan ramai. Hilanglah gerun kepadanya kerana terpenjara di dalam sangkar. Siapa yang berjiwa singa, ayuh kita bangun. Jangan biarkan penghinaan yang berlaku kepada Islam hanya diperhatikan saja. Ayuh kita bertindak, tunaikan peranan kita. Ayuh transformasikan kemampuan kita untuk bertindak mengubah kerosakan ini menjadi kebaikan. Seperti sang singa yang menjaga dengan keizahan dan kekuatan yang dimilikinya. Kitalah yang perlu terus kuat bagi menjaga dunia ini seperti kuatnya sang singa menjaga alam rimba. Pilihan sentiasa terletak di tangan kita. Sama ada kita ingin menjadi singa penguasa atau lebih rela menjadi si kambing yang sentiasa menjadi mangsa. Kita yang tentukannya.